Selamat datang kembali teman-teman di channel Teknik Listrik. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tang, yang dimana tang ini adalah tang pengupas kabel. Tang pengupas kabel ini sangat gampang sekali digunakan dan dikhususkan hanya untuk mengupas secara simple. Tidak perlu repot-repot lagi memakai tang kombinasi yang harus diulek-ulek dulu sampai bisa terkupas untuk kabelnya. Oke? Mungkin ini sangat sepele ya bagi yang sudah senior, bagi yang sudah ahli dalam bidang listrik. Tetapi di sini saya khususkan hanya untuk pemula yang baru belajar tentang listrik, baru belajar tentang mengupas, dan baru belajar tentang cara mengupas kabel menggunakan tang pengupas ini. Oke, kita lanjut aja. Tang ini sering saya pakai ya untuk mengupas kabel. Bisa mengupas kabel seperti kabel tunggal, dan bisa juga mengupas kabel seperti kabel serabut kayak gini. Dan saya juga sering menggunakan tang ini mengupas kabel yang ukuran 0,75 kayak gini. Jadi tang ini sangat fleksibel sekali dan sangat gampang sekali digunakan ya. Jadi di sini ada 3 buah ukuran ya. Jadi yang ini kita bisa mengupas kabel dengan tang ini yang berukuran 2,5 mm dan yang tengah ini 1,5 mm dan yang paling ujung ini 0,75. Di sini ada 4 ya sebenarnya ya. Bisa yang paling kecil juga di sini. Tapi yang 2,5 ini kita bisa gunakan 1,5 juga. Tapi untuk ukurannya ya segitu ya, bisa 2,5, di sini yang tengah ini 1,5 dan yang ketiga ini 0,75. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi seperti yang tadi di video awal ya, dengan memakai tang kombinasi kayak gini. Ini sangat ribet sekali gitu, harus diputar-putar dulu baru kita bisa mengupas si kabel ini. Nah, dengan tang pengupas seperti ini kita tidak perlu repot-repot lagi memutar-mutar tangnya. Kita hanya cukup aja kita coba menggunakan kabel yang 1,5 ya dengan kabel tunggal. Lihat, tinggal dimasukkan aja ke tengah sini, sangat tinggi ya. Lihat, kita tinggal tekan aja tuh, sudah deh terkupas. Tidak perlu repot-repot pakai tang kombinasi, tinggal dimasukkan lalu dikupas. Lihat, ini kabel tunggal ya. Sekarang saya akan pakai kabel yang serabut yang ukuran 1,5, karena saya tidak punya yang 2,5. Saya akan coba aja yang pakai yang 1,5. Oke, lihat, ini yang serabut kita masukkan ke yang tengah ini karena 1,5. Kita jepit lalu kita tarik. Nah, tidak perlu repot-repot lagi kayak gitu. Nah, sekarang coba yang 0,75 yang ini. Ini ukuran 0,75. Saya akan coba dengan menggunakan tang pengupas ini, dimasukkan ke yang nomor 3 sini. Lihat, 3 sini. Kita atur mau segimana ngupasnya. Udah, kita tekan. Sudah deh. Nah, kayak gitu. Simpel kan teman-teman? Hanya dengan tang pengupas ini. Harganya murah, sekitar ya yang ori itu 50 ribuan lah sampai 100 ribu, tergantung mereknya. Oke? Oke, jadi segitu ya untuk review tang pengupas ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini dikhususkan bagi pemula yang baru belajar tentang cara mengupas. Ya, walaupun simple kayak gini, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat bagi yang baru belajar listrik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di video saya yang selanjutnya.